Oke teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Hari ini saya mau kasih tahu video tentang alat pencincang pakan sapi untuk sapi yang di sapi apa itu? Sapi muda atau subcos IQC dan sapi yang sedang kering. Gimana alatnya dan bagaimana cara pakainya? Langsung saja. Ini dia videonya. Nah, ini dia alatnya. Ini namanya ada biru kata ya. Dalam bahasa Jepangnya biru kata ini. Biru kata. Yuk langsung saja lah kita kasih ini traktornya dibawa ke sana dulu. Yes. Starter dulu. Saya mau ngambil rumputnya dulu dan dicapit nih pakai roda tadi. Yuk turun dulu. Si paling kono ya, paling kono. Terus. Munggane nih, dur, munggah dur. Nih. Munggane. Maju. Munggane. Mudun. Ya mudun. Mudun terus. Nih. Cul. Pas. Ya. Brene. Carane ngempak ne ya. Sik aja ngene tak pepetero sik. Sik. Wong malah motong ning kono. Iki ning B1 wae. B1. Iki lho, sing susah kene iki lho, Yes. Menggoke iki lho. Dinetralke. Sarane ya. PTO dinyalakan dulu. Tak.
kan munyer. Terus ini on. Di on kan dulu ini. Di apa itu? Kontrol, kontrol biru katane iki di on kan. Kan. Terus ini dinyalakan muka. Tak. Nah, muka-muka dia tak. Terus kemana? Eh, mana tak? Iya. Jadi ke patang atas. Ini tenaga. Ini RPM-nya sampai sekitar 400-an lah kurang lebih. RPM-nya ditambahin terus. Nah, dan itu naikin itu. Ya, di arah-arah dia. Oke. Kok maju ya? Nah, itu hasilnya ngene iku. Ya wis ah. Wis ora. Wis ora. Itu. Apa ya, Mas? Oke. Gampang gitu bro, hasilnya potong-potong lah, dicincang lah untuk mencincang rumput. Ini rumputnya baunya wangi banget loh, beneran. Nah, sambil maju sedikit bet. Ini yang susah itu ini loh, namanya pepetnya di sini tuh loh, ngepasin tuh. Kalau yang masih baru-baru bisa nyetir traktor ini ya agak susah. Ini aku aja belajar autodidak semuanya. Belajar ini semua autodidak. Cari-cari sendiri lah. Ya enggak dikasih tahu terus disuruh kasih pakan sapi. Tuh, apa itu? Dikasih pakan rumput. Iya, tapi aku iyain terus belajar sendiri lah cara-caranya. Pernah dimarahin gara-gara RPM-nya kerendahan. RPM-nya cuma berapa gitu. Seharusnya itu sekitar 400-an biar tenaganya ada kuat. Sapi-sapi ini namanya ikuse ya, atau masih sapi muda. Ini nanti satu roll itu harus sampai habis biar bisa sampai besok. Besoknya jam segini lagi kasih makan lagi. Satu hari lah. Oke, cukup untuk ikusinya, kita stop dulu ya. Cara stopnya gini aja. Cek. Udah, ini stop. Langsung kita maju yo. Udah, tepat. Langsung hati-hati, nabrak. Tepat minum. Sebenarnya sangat sulit ini bro, bawahnya bro. Harus mepet, biar pas. Kita nyalakan lagi. Itu bergerak lagi. Itu pakai hidrolis semua ya. Ini alat pemotong pencincang rumput di Jepang ini untuk pakan sapi. Sedikit lagi bro. Oh, habis. Nah itu bro, itu udah gak bisa motong itu. Tinggal sedikit. Kita matikan saja, kita turun, kita bersihin pakai tangan. Itu diberhentikan pas waktu di atas ya, yang gerak net itu pisaunya itu kita berhentikan di last track. Nah udah
kita matikan VTO nya turunkan dulu RPM nya kita matikan VTO ini kita off kan dulu ntar V nya lagi buat balikin itu pisau nya yuk kita turun dulu bro. Ini tuh udah gak bisa kepotong itu. Tuh jadinya kayak gini tuh, banyak kan? Kayak gitu lah. Kita bersih dulu, kita pakai sarung tangan dulu. Bersihkan yang di sini. Semuanya dibersihkan. Udah pasti itu. Bahaya kalau masih nyala kalau sonanya nggak di offin bahaya bro, pisaunya turun sendiri petak tangan kita habis. Ini aja udah cukup, yang penting rumputnya atau pusanya udah hilang. Kita bersihkan di sini dulu. Rumput-rumput yang nyangkut itu ya. Oke. Hei, kau sepi. Oke, kita turunkan pisaunya dulu, kita nyalakan VTO-nya dulu. Tek. Gitu. Kita nyalakan ini. Saya biasanya pakai cuma pakai ini doang buat turun pisaunya. Ini tekan ini kancingnya at bawah, ini kancingnya atas. Tut kalau di sini kalau dipencet ke bawah itunya turun ke bawah. Banyak pisaunya. Yuk kita pencet ke bawah ya. Nah kan. Nah. Oke, sudah cukup. Kita matikan lagi. Kita off kan dulu video kita pencet. Sekarang kita kembalikan ke kandangnya dulu ya. Oke, kita kembalikan traktornya ke kandangnya dulu. Traktor ini ya nggak bisa cepat lari ini. Paling pol berapa ya? Kecil bukan yang gede itu sekitar 30 atau berapa gitu kata kerja. Paling cepat kalau nggak salah.
Oke, dan cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, dan juga share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.